Halo gengs, selamat siang. Stay tune di channel Bang Cepi. Di video kali ini, gue akan membahas cara mendapatkan Ninja Soul ya. Cara mendapatkan Ninja Soul Stone-nya, gengs. Yang mana bang? Yang ini gengs nih. Kita buka ya, kita klik ini atas sumbernya. Ini kita klik ini atas sumbernya. Lalu kita klik upgrade. Lalu kita klik Ninja Soul ya. Ini Arpen, ini upgrade from mode. Skill, Cursed Seal, 8 Gates, terus Ninja Soul ya. Nah ini gengs, Ninja Soul Stone-nya nih. Ini yang disebut Ninja Soul. Kayak batunya gitu, Ninja Soul-nya gitu. Nah Ninja Soul sendiri, gue udah jelasin ya, pembahasan Ninja Soul. Gue udah menjelaskan pembahasan cara upgrade Ninja Soul-nya. Terus, Ninja Soul yang pantas buat ninja-ninja gue udah jelasin juga. Jadi silakan aja ditonton di video sebelumnya nih. Sebelumnya gengs, nanti gue sertakan linknya ya. Yang belum nonton di video gue yang sebelumnya, ada dua video ya. Yang pertama gue sudah menjelaskan cara upgrade ya. Ini kan ada level ya, level 9, level 12, level 9 juga nih. Nah ini cara upgrade-nya ini gue udah jelasin ya gengs ya, di video sebelumnya. Terus cara mencocokkan Ninja Soul untuk ninja misalkan Conan Summer, terus Hinata Summer gitu gengs. Gue udah jelasin juga caranya. Jadi nanti gue kasih linknya di deskripsi. Kalau ada yang mau nonton silakan gengs. Oke, langsung aja kita jelaskan cara mendapatkan Ninja Soul-nya gengs. Cara mendapatkan Ninja Soul yang pertama, kalian bisa mendapatkannya di event ini, gengs. Kalian klik trial room, ya. Kalian klik trial room, lalu pilih White Jetsu. Salah, gengs. Klik White Jetsu Army. Nah, di sini kalian pilih terserah mau yang mana, gengs. Melawan yang mana. Lalu kita klik, kita fight, ya. Kita selesaikan dulu misinya 3 kali, ya. Nah di sini emang nggak, hadiahnya bukan Ninja Soul ya, bukan Ninja Soul, tapi bukan ini yang kita harapkan. Kita selesaikan dulu gengs, kita selesaikan. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan Ninja Soul, kalian harus menyelesaikan misi ini gengs, White Jetsu Army, kayak gitu. Kalau kalian mau mendapatkan Ninja Soul ya, itu cara yang pertama gengs. Kita selesaikan dulu ya gengs ya, biar kalian tahu dan paham. Nah buat kalian yang udah GG, silahkan di skip aja karena video ini untuk pemula gengs. Karena pemula juga kan nggak tahu. Sama, gue juga dulu awalnya nggak tahu. Saking gue nyoprek-oprek game ini, akhirnya ketemulah gitu. Akhirnya tahu gitu caranya kayak gimana. Udah gengs, sudah selesai ya, udah 3 kali. Oke langsung aja kita klaim hadiahnya. Hadiahnya yaitu Ninja Soul ya. Hadiahnya Ninja Soul. Nah ini gengs, dapat yang ungu sama dapat yang oranye gengs. Tapi nanti dua-duanya juga nanti random gengs. Nih, ini Ninja Soul random chest 2. Ini Ninja Soul random chest 1, kayak gitu gengs. Semuanya random sih sebenarnya. Semuanya random kayak gitu gengs. Oh iya, yang share di Eli itu udah nggak ada ya. Mungkin udah dibetulin juga kali ya. Barengan sama event SPM hilang gitu. Oke gengs, kita buka dulu nih gengs nih ya. Kita buka dulu, udah gatel banget gue pengen buka nih. Ini box gue. Ini penghasilan gue 3 hari kebelakang gengs. Kita skip dulu ya ininya nih, Ninja Soul-nya. Kita fokus ke sini dulu ya. Kita lihat dulu nih, kita dapat apa aja. Nah kita mendapatkan 2000 gengs, 2000 gold, lumayan lah ya. 2398 gold. Dapat poin juga. Dapat arena coin. Dapat clan coin, lumayan lah ya. Dapat trio juga. Dapat ini gengs, dapat Madara Debris. Atau gue sebut Madara Shard ya. Lumayan lah dapat ini ya gengs ya. Terus ya lumayan lah ya buat. Nah ini Ninja King ini lumayan gengs buat ngumpul-ngumpulin si Biju. Nanti kalau udah kekumpul, nanti gue bikin kontennya gengs kayak gitu. Dapat ninja token juga gengs. Nanti gue jelasin ya cara
daftar di eventnya, gengs ya, cara dapetin ninja token kayak gimana. Oke gengs, langsung aja kita bahas lagi ke Ninja Soul ya. Iklannya udah selesai, kita bahas lagi ke Ninja Soul. Jadi itu yang pertama ya gengs ya, kalian bisa selesaikan misi dulu gengs dari White Yetu Army. Habis itu kalian klaim ya di ini, di question. Nah, kalian klaim di sini quick collect atau claim ya, terserah bahasanya gimana. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian bisa mendapatkan di event gengs. Klik event ya, klik ini, klik event. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya konsumsi gifts ya. Konsumsi gifts yang maksudnya kalau kalian menghabiskan 1000 gold, kalian akan mendapatkan hadiah ini gengs. Tapi bukan ini yang kita cari. Kita scroll ke bawah. Nah, ini gengs, kalau kalian menghabiskan 20.000 gold, nah kalian akan mendapatkan orange ya, orange ninja soul. Kalian bisa milih gengs, mau busting kah, mau assault kah, mau drive strike kah, mau apa kayak, terserah bebas. Ini tipe yang warna orange ya. Terus ini yang warna merah gengs, ini juga bebas kalian mau milih yang mana, kayak gitu. Ini syaratnya harus 30.000 gold. Biasanya kalau ini tuh nanti dapatnya pasti PNGP gengs. Gua aja sekarang udah 23.000 gold ya. Nanti kalau PNGP bisa jadi 40 ribuan lah ya dapat goldnya, kayak gitu gengs. Jadi ini ya gengs ya, cara yang kedua kalian bisa mendapatkan di event ya. Klik event, terus kita klik konsumsi gifts ya. Nanti kalian kalau misalnya ngabisin 20.000 gold sama 30.000 gold, kalian akan mendapatkan orange ninja soul sama red ninja soul ya, kayak gitu gengs. Itu cara yang kedua gengs. Nah, cara yang ketiga, ada cara ketiga gengs. Cara ketiga, kalian bisa mendapatkan di ninja soulnya sendiri. Jadi nih, kita buka dulu ya gengs ya, kita buka dulu cara yang ketiga nih. Kan setelah kita mendapatkan dari question ya, kita buka dulu gengs, kita buka dulu gengs. Nah, misalkan kita mencari, nah harapan kita itu bursting ya, pengennya tuh bursting semua dapetinnya, ternyata burstingnya cuma dapat satu gitu. Ini bursting satu ya, ini bursting dua, bursting satu, bursting tiga. Harapan kita pengennya dapetin bursting gitu, tapi ternyata burstingnya cuma satu dapatnya. Nah, kita pengen lebih banyak lagi gengs. Nah, yang orange ini harusnya pengennya si bursting, tapi dapatnya black flame. Nanti kita tumbalin gengs, kita tumbalin jadi bursting gitu. Nah, ini juga violent slip ya, harusnya pengennya bursting gitu. Nanti kita tumbalin gengs, kita tumbalin, kayak gitu gengs. Oke gengs, kita buka yang warna merahnya dulu ya, ini yang kedua, yang ninja soul random ke satu nih. Nah, itu yang warna oranye juga nanti kita tumbalin gengs. Oke gengs, kita udah buka, lalu kita masuk ke ninja soul ya, ninja soul. Nah, kita masuk ninja soul. Nah, ini misalkan saya suka dulu deh. Nah, ini gengs, misalkan ini kan yang masih ada warna purple ya, yang lainnya itu udah warna gold, udah warna oranye. Ini oranye, bursting 1 oranye, bursting 2 oranye, bursting 3 oranye, yang keempat belum oranye gengs. Kita nggak dapet tadi, kita dapetnya bursting nomor 1 kan, kita udah punya. Nah, kita belum punya nih bursting nomor 4. Langsung aja kita klik info, terus kita ini gengs, kita klik combine ya, bentar ya, nih biar kalian paham gengs ya. Udah sampai sini, kalian klik combine ya di sebelah kanan ini, kita klik combine. Lalu di sini nih ada green, kita ganti gengs, kita pencet aja, kita klik, terus kita pilih orange. Nah, di sini kalian tinggal pilih gengs, mau mendapatkan yang bursting 1, bursting 2, bursting 3 atau bursting 4 gitu. Terserah bebas. Nah, kalau gua kan perlunya bursting 4, jadi gua pilih bursting 4. Nah, terus kita klik aja. Nah, di sini kalian bisa numbalin yang bukan dari bursting. Misalkan ini gengs, ini dapat dari mana? Relentless life ya. Relentless life ya. Apa sih? Relentless
apa? Susah banget gue ngomongnya, yang lain aja deh. Yang ini gengs nih. Kayak ini misalkan Black Plam. Nah ini nanti Black Plam ini kita tumbalin aja gengs, jadi si Barsting kayak gitu. Kita tumbalin gengs, kita tumbalin kombin ya. Nah jadi deh. Nah ini gengs, ini adalah cara yang ketiga untuk mendapatkan Ninja Soul. Jadi kalau kalian banyak Ninja Soul tapi nggak ada Ninja Soul yang kalian harapkan, gampang banget gengs, kalian tinggal kombin aja ya. Misalkan nih, kalian mau menggunakan, kalau kalian pakai tank kan shelter ya. Nah kalian nggak punya shelter gengs, punyanya Barsting doang, kebalik. Kalau gua kan harusnya punyanya, harusnya punya Barsting, tapi Barstingnya nggak ada gitu. Nah kalian tinggal di kombin aja gengs, kombin terus kalian pilih gengs, jangan yang ini kan paling atas ini Barsting ya, kalian pilih nih. Ini kan assault dan strike drive ya, yang ini strike drive, yang ini shelter. Nah ini buat tank kan ya, ini buat tank. Nah, kalian nggak punya nih buat tank, tinggal dipilih aja gengs. Kalian mau dapetin yang warna merah kah? Apa warna merah ada? Tapi sini cuma satu, jadi nggak bisa dikombin. Nah kalau kalian mau dapetin yang warna purple atau ungu, ya tinggal dikombin aja tuh. Tinggal dijadikan tumbal gengs. Yang lainnya kayak gitu gengs. Nih dijadikan tumbal segini gengs, tinggal dikombin. Jadi bukan cuma Barsting doang yang bisa didapatkan, tapi semuanya bisa gengs, dari Barsting, dari assault dan strike drive shelter, Black Flame, Helen Last Life ya, Helen Last Life juga bisa. Tinggal terserah kalian mau numbalin siapa gengs di sini. Kayak gitu gengs ya. Oke gengs, itu cara yang ketiga gengs. Dan itu cara yang terakhir yang menurut gua cuma itu sih yang bisa gua dapetin Ninja Soul itu gengs, kayak gitu. Nah, kita ganti aja gengs, kita remove. Nah, kita tambah plus ya. Nah, di sini kan ada Barsting 4. Kita girl aja, kita girl. Nah, udah gengs, selesai. Lalu kita cek ya, kita cek apakah berubah. Nah, tadi itu walaupun cuma satu doang yang purple, tapi skillnya itu tetap ke purple tadi gengs. Karena sekarang udah full color ya, udah full color warna orange, sekarang sudah menjadi orange gengs, kayak gitu. Oke gengs, mungkin itu yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jika ada pertanyaan, silakan di komentar di video ini, gengs. Tapi sebelumnya, jangan lupa di like, di subscribe, serta di share ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Jangan lupa, buat kalian yang mau order gold, silakan klik link ada di deskripsi ya. Klik link order ada di deskripsi, oke? Cukup sekian. See you!